Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di mana? Di channel Little Aluna Aska. Kali ini Luna. Nih kakak Luna, Aska, Mami, Papi, Dede. Kita mau pergi ke ITC BSD. Kita mau apa? Mau beli baju untuk lomba fashion Aska untuk besok. Jadi ceritanya gini teman-teman, besok Aska itu mau ikut lomba, lomba fashion, jalan di catwalk. Nah, bajunya itu kita harus make bajunya atasannya putih, bawahannya apa bang? Bang, bawahannya celana jeans. Tuh, lihat nah tuh di pinggir jalan tuh anak kecil. Jadi, gitu. Mana tuh? Cuma situ jualan tisu. Nah, makanya bersyukur, nah dia. Ya, jadi kali ini kita mau cari baju. Dia suruh jualan tisu tau. Makanya hati-hati ntar suruh. Ya. Itu di pinggir jalan, itu suruh jualan dia. Oh iya. Iya, ada anak kecil guys, teman-teman. Ya, di pinggir jalan. Kayak disuruh orang tuanya ya. Untuk minta uang ya. Azan dengerin dulu. Oh iya, azan dengerin dulu teman-teman. Oke teman-teman. Terus saksikan videonya Little Aluna Aska ya. Nanti kita lihat kira-kira Aska mau pilih baju apa ya. Oh iya, satu lagi, kita mau ke ITC mau betulin handphone ya bang. Ya kak, handphonenya Aska rusak. Handphone Mami juga rusak yang Android ya. Oke. Ya satu. Tunggu dulu ya guys, karena kita kita mau jalan dulu, udah dah. Macet teman-teman di sini. Macet. Sampai 100. Macet. Oke. Yuna ya buka setan. Betul aku pengen subscribe. Hai. Iya. Bye bye. Itu Aluna. Sekarang kita lagi parkir dulu ya teman-teman. Ini papi lama. Papi sholat dulu. Teman-teman, tadi gimana mobil kita? Tapi rusak. Enggak. Itunya. Nana mau ceritain, Nana mau ceritain saka hilang. Oh, yang beberapa bulan yang lalu ya? Iya. Hilang di mall ya? Sini. Iya. Tapi alhamdulillah ketemu ya. Teman-teman. Dede lagi nungguin papi sholat. Ya. Tapi Dede gak bisa diem teman-teman. Lari mulu ya. Lari sana, lari sini. Mami udah kecapean. Ngejar-ngejar Saka. Ini udah gak sanggup nih. Capek, Mami. Saka diem-diem dulu ya. Dulu tungguin papi ya. Please, ya. Aduh, tolong. Ya. Supaya punya poni panjang banget. Teman-teman,
Masuk ke dalam mall, mereka langsung menuju Hokben karena mereka lapar. Mereka minta dipesenin makan Hokben. Ya udah, akhirnya makan apa nih? Paket bento ya. Nasi, teriyaki, sama salad. Langsung aja mereka menyantap semuanya dengan lahap. Apalagi Aska, gayanya itu loh, makannya sangat lahap, bikin orang semuanya lapar di sekitarnya kalau melihatnya. Ya, nih Luna. Aska makan, makannya. Coba teman-teman lihat. Lucu banget, lahap banget ya. Kalau Luna agak lebih santai dibanding Aska. Nah, di sini Papi sambil menyuapi Saka yang sedang main di mobil-mobilan bergerak itu. Nah, setelah itu Aska dan Saka main ya. Ke satu permainan ke permainan yang lainnya. Begitu juga dengan Luna. Di sini mereka sangat senang sekali karena jarang-jarang mereka bisa main keluar. Nah, di sini Saka bermain krokodil atau buaya. Nah, di sini Luna dan Aska sudah memilih-memilih baju, celana, sepatu. Ya, ini mereka sudah memilih-milih. Sekarang Luna juga memilih tas. Ya, untuk pergi ke sekolah, mau ganti tasnya. Aska juga sama, beli tas juga karena tasnya yang lama sudah agak rusak. Nah, di sini Luna memilih yang warna pink, Aska yang warna biru, teman-teman. Tuh, mereka repot sekali melihat, takut-takut ada yang reject. Jadi mereka memilih dengan baik supaya dapatnya sempurna. Oke, teman-teman. Nih, mereka seru banget belanjanya. Tuh ya. Anak-anak. Nah, sekarang ke kasir dulu nih. Ke kasir, teman-teman. Kita mau bayar. Kira-kira berapa ya bayarnya ya? Totalnya ya. Wah, sudah selesai, teman-teman. Nah, di bawah 1 juta sih masih belanjanya. Besok harus menang ya lomba ya. Aku nggak menang. Aku harus menang lomba ya. Aku yang menang. Aku latihan.